ada uang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Siri pertama, siri kedua, siri ketiga, dan hari ini siri keempat. Semakin hari sampai tak orang Penang kata tak cerih tempat duduk tu. Ada yang duduk kat tangga, yang berdiri. Inilah keistimewaannya bila Minggu Negarawan kita, panelis utama kita yang tak pernah tak menyokong, sentiasa menyokong Minggu Negarawan, memperuntukkan setiap hari Rabu 2 minggu untuk bersama tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Berikan tepukan buruh untuk tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini Tuan penuh mic dekat baju hari ini. Itu tandanya Tuan. Tu kamera Tuan. Tandanya apa? Kalau minggu sebelum-sebelum ini, bila setiap kali kita buat live Tuan, SKMN buat kerja overtime. Minggu perlembagaan tengah live, mereka potong live kita Tuan. Kemudian digantung seminggu pula, di ban seminggu. Hari ini bila kita tak buat live Tuan, cukup untuk sekadar recording dan akan dimuat naik pada malam ini, melimpah ruah pula hari petang ni. Apapun, kita ucapkan terima kasih kepada yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Dan panelis jemputan kita, Tun menyemai kebencian apabila apa wujudnya proklamasi orang Melayu. Depa kata Tun menyemai kebencian kepada kaum-kaum lain. Hari ini membuktikan, Minggu Negarawan membuktikan Tun Dr. Mahathir memang seorang negarawan. Kenapa? Di siri pertama, bukan Melayu yang duduk di sebelah Tun, Profesor Dr. Siwa Murugan. Siri kedua, Tionghoa pula, Profesor Dr. Teo Kok Siong. Minggu ketiga, geng saya lah, geng mamak, Hanif Katri. Dan minggu keempat ini, Profesor Dr. Soleha Yaakob bersama dengan kita. Jadi melengkapkan semua bangsa, semua keturunan bersama dengan Ahyanda Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Sebagai pembuka bicara Tun, ya, kita bagi dulu pada tetamu kita Tun, ya, untuk buka muka di mahbila kita sebut Melayu. Tajuk kita hari ini Prof, Melayu Sejarah dan Identiti. 2-3 hari ini saya buat jugalah groundwork. Saya tanya orang yang rambut putih macam saya, saya tanya juga anak-anak muda, bila tanya Melayu tu apa, jawab mereka Melayu lah. Saya kata Melayu tu apa, bangsa Melayu lah. Itu jawapan kebanyakan yang jawab. Mereka tak tahu lebih Melayu tu apa. Tahu sebut Melayu tu bangsa. Bila sebut sejarah Melayu, apa yang mereka tahu? Mereka tahu sampai tahap buku sekolah sejarah, iaitu Kerajaan Melayu Melaka. Sampai situ saja. Bila identiti pula tanya, apa itu identiti Melayu? Jawab mereka, Melayu itu cakap Melayu, Melayu itu makan pakai tangan, dan juga Melayu itu beragama Islam. Jadi saya nak pergi pada Prof untuk mulakan muka dimah kita. Saya tak nak Prof sentuh pasal Melayu lagi, saya tak nak Prof sentuh pasal identiti, saya nak Prof sentuh dulu pasal sejarah. Benarkah Melayu ini bermula di zaman Kesultanan Melayu Melaka? Silakan Prof. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Terima kasih kepada Ayahanda Tun M kerana sudi bersama saya pada petang yang mulia ini. Sebenarnya saya agak gugup dan agak rasa kecil sebenarnya. Saya berada di samping Ayahanda Tun M yang saya kira sungguh amat berjasa kepada negara kita dan dunia Islam. Berbalik pula kepada soalan Tun Pengerusi,
bilakah bermulanya sejarah Melayu atau sejarah alam Melayu? Sebenarnya berdasarkan kepada beberapa kajian yang kita lakukan, Melayu itu sudah tua, Melayu itu sudah lama, tetapi ia tidak didendangkan di dalam buku-buku teks kita, di dalam muzium-muzium kita tidak disebut begitu. Kenapa ini boleh berlaku? Kerana kita telah dijajah. Apakah maksud penjajahan? Penjajahan bermaksud bermain dengan minda. Mereka cuba mengalihkan minda kita. Mereka tereraskan minda kita. Disebabkan itulah, Orientalis menyebut bahawasanya penjajahan minda ke atas bangsa lain apabila mereka datang ke tempat orang lain disebut sebagai intellectual terrorism. Ini disebut oleh Edward Said dan disetujui oleh Ibn Warraq. Itu takrifan saya secara ringkas. Sebenarnya Melayu itu sudah ada sebelum lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Ini disebut oleh beberapa Western scholars sendiri menyebut, antaranya Richard L. Smith yang menyebut bahawasanya pada 1000 tahun BCE. 1000 tahun BCE disebut the first millennium of BCE. Kalau 2000 tahun, the second millennium of BCE. 3000 tahun, the third millennium of BCE. Jadi dia sebut the first millennium of BCE sudah ada orang Melayu melakukan pelayaran dan berhubung dengan orang-orang Rom dan Greek. Dan orang-orang Rom belajar bagaimana untuk membuat kapal dan berlayar di lautan dan membaca bintang-bintang daripada orang Melayu. Itu daripada Western scholars. Dan kenyataan-kenyataan begini banyak disebut di dalam penulisan-penulisan Western scholars ataupun orang bukan daripada Asia Tenggara. Tetapi malang, bila di dalam negeri kita sendiri, tidak disebut begitu. Sebab apa? Sebab sistem pendidikan yang kita ada di sekolah, sekolah rendah dan sekolah menengah, hanya menceritakan tentang Kesultanan Melaka, 1400, apabila Parameswara. Mereka mengatakan dalam buku itu menyebut, Parameswara membuka Melaka apabila dia tertidur di bawah pokok bernama Pokok Melaka. Kemudian lalulah singa, kemudian pelanduk. Sebenarnya betul ke cerita itu tentang pengerusi? Pada hemat saya, cerita itu tidak betul. Itu hanya rekaan penjajah. Kemudian ditulis dalam bahasa Jawi, dalam tulisan Jawi, untuk meyakinkan orang Melayu bahawasanya cerita itu betul kerana dia dalam tulisan Jawi. Sebenarnya perkataan Melaka itu berasal daripada perkataan Laka. Laka itu telah berjumpa. Dalam bahasa Arab, Laka itu telah berjumpa tu. Kemudian mudareknya ialah Yalqi. Bila tambah mim, dia jadi Malka. Asalnya nama Melaka itu Malka. Sebab itu kita jumpa perkataan Malaka di Portugal. Tempat perjumpaan di timur adalah di Melaka. Tempatnya nama Malka. Bukannya disebabkan Parameswara tertidur di bawah pokok Melaka. Dari sudut bahasa. Dan begitu juga, Tuan Pengerusi, perkataan kalah. Kalah itu adalah perkataan paling lama sekali yang digunakan terhadap Kedah. Kan kalah itu, kalau orang Arab panggil kalah, Cina panggil Cia. Kalau Kandaran, India. Kemudian nama-nama lain digunakan lagi untuk menamakan Kedah itu. Tetapi perkataan kalah itu asalnya bukan kalah. Kalah. Perkataan ini disebut dalam inskripsi inskripsi Shalmansur sekitar 1300 BCE. Bila saya sebut benda ini, Tuan Pengerusi, Tuan, bila saya sebut dalam video, ramai orang marah. Dia kata mana ada kalah. Kalah itu adalah Kedah, nama Kedah. Kalah itu kan nama dekat Mesopotamia. Saya kata bacalah lagi. Sebenarnya kalah itu, kenapa kita boleh tahu inskripsi-inskripsi kuno? Inskripsi-inskripsi kuno kita tahu sebab ianya dikaji oleh biblical studies. Biblical studies yang mengkaji tulisan-tulisan kuno itu, bukan orang Arab, bukan orang Iraq. Catatan yang terdapat dalam catatan Shalmansur itu pada 1300 BCE ditulis dalam tulisan cuneiform. Dia tulis perkataan, dia tulis kalau dalam Rumi K L H. Sebab dalam inskripsi kuno dia tidak ada huruf oval.
dia tidak ada huruf vowel, dia tidak ada huruf A, I, O, U. Dia hanya ada huruf consonant. Jadi macam mana European boleh baca kalah? Dia tidak boleh. European punya makharijal aswad, dia tidak boleh menyebut huruf ain dengan betul. Dia tak boleh well pronounce huruf ain itu. Sebab itu, dia tak boleh sebut ard. Ard. Ard tu ert. Dia boleh kata ert. Dia tak boleh antara perjumpaan antara di halkom itu. Jadi, kalah itu European sound. Sebab yang mengkaji biblical study adalah orang-orang European. Justru dia mengatakan kalah atau disebut kalhu. Tetapi sebenarnya kalimahnya ialah kal'ah. Kerana dalilnya ialah pedang Rasulullah SAW bernama kal'ah. Dalam tulisan-tulisan kitab-kitab klasik Arab menulis bahawasanya qaf lam ain. Bacaannya kal'ah ataupun bacaan lain kal'ah. Dan pedang Rasulullah dinamakan kal'ah. Qaf lam ain. Ya maksurah kal'ah. Jadi maksudnya itu kenapa dinamakan pedang kal'ah? Kerana pedang itu dibuat di satu tempat bernama kal'ah. Dan di mana kal'ah itu? Adalah Kedah. Macam mana saya yakin ia adalah Kedah? Kerana kita dapat beberapa bukti, antaranya daripada Ma'ajimul Mu'adan oleh Yaqut Al-Hamawi dan beberapa lagi sources yang lain. Dalam bahasa Arab dia menyebut bahawa ada seorang traveller pengembara yang orang Arab daripada Baghdad, dia daripada China untuk ke Baghdad, dia selalu pergi balik. Jadi apabila sampai di daripada China, dia nak masuk ke alam sebelah sini, dia perlu melalui satu pintu gerbang besar yang mana nama tempat itu ialah Kala. Jadi dia kata ketika aku sampai di situ, banyak relau-relau, penuh dengan relau-relau dan orang melebur besi di situ. Itu yang disebut. Jadi daripada maklumat yang kita dapat ini, berdasarkan dokumentasi ini, kita boleh mengatakan bahawasanya Kedah itu adalah Kalah. Kalah itu adalah Kedah. Dan bagaimana pula dengan nama-nama yang terdapat di, nama Kalah terdapat di India, di Yaman, di Syria, di Mesopotamia. Saya membuat satu kesimpulan bahawasanya nama-nama itu diambil daripada nama Kalah di Kedah. Kerana kalau kita, saya sehasil dari perbincangan saya dengan Prof. Mukhtar, perkataan relau tidak ada di Yaman. Relau tidak ada di Yaman, tuan. Jadi bagaimana boleh ada besi Yaman? Mereka ambil besi daripada Kalah. Kerana besi daripada Kalah, apabila mereka bawa ke Yaman dan mereka tempa di Yaman, jadi Saiful Yaman, harganya mahal. Sebab itu Al-Kindi menyebut besi terbaik di dunia ada tiga, dia sebut. Dia kata pedang terbaik di dunia ada tiga. Saiful Yaman, pedang Yaman. Yang kedua Saiful Kalah. Dan ketiga Saiful Hind. Pedang Yaman, pedang Kalah, pedang Hind. Tetapi bila tahun 900 AD, datang Al-Biruni, tadi yang Al-Kindis 800. Al-Biruni mengatakan bahawa semua besi terbaik di dunia datang daripada Kalah. Dan ini telah disokong beberapa catatan dalam catatan Tamil menyebut bahawasanya kebanyakan besi daripada Kalah itu bermutu tinggi. Dan hasil daripada penemuan yang kita dapati, Tuan Pengerusi, bahawasanya ada eskivasi dijalankan di Kera. Sebab di Malaysia kita kurang menjalankan eskivasi. Dan eskivasi dilakukan oleh Permukta itu hanya satu tempat sahaja daripada 37 tempat. Maksudnya ada 36 lagi tempat yang tidak dieskavasi. Permukta hanya lakukan dalam bentuk scanning dan didapati ada 1000 batu persegi lagi relau di kawasan Kedah sehingga ke Petani. Dan kita maklum kawasan Kedah dan Langkawi itu antara hutan ataupun tanah yang paling tua di dunia, sekitar 557 juta tahun. Itu. Jadi apa yang menarik di sini, bila kita di Kera itu dilakukan eskivasi, dia menjumpai beberapa barang antaranya Cak Moho. Kita dapati Cak Moho itu, tapi artikel itu sebab orang putih yang tulis, jadi kita tidak itu hak dia lah, sebab itu artikel dia kan, dia menulis, dia mengatakan oh ini adalah tulisan Pallava.
Ini adalah tulisan Palawa. Saya seorang linguis, saya melihat tulisan itu, saya kata ini bukan tulisan Palawa, ini tulisan rudiman. Tulisan rudiman, Tuan Pengerusi, adalah tulisan the development of the Aramean symbol. Maksud di sini, betullah apa yang disebut oleh Al-Biruni, menyebut bahawasanya orang-orang Rusi, orang Rusia, Viking telah sampai ke kalah. Sebab mereka nak besi, besi kalah itu disebut nama sebagai Sharbukan. Pedang Sharbukan mesti terhasil daripada besi kalah. Sebab dalilnya macam ni, ketika perang Byzantine, Rasulullah ketika Islam menentang Rom, Rom Timur itu Byzantine, Rom Timur itu Byzantine, Rom Barat ialah Rom. Ketika berlaku peperangan itu, maka pedang mereka banyak patah. Sebab Tuan Pengerusi, kalau you you buat pedang, tempur pedang, kalau daripada besi yang cair itu baru menempur pedang, dia mudah patah. Tetapi besi kalah, dia bukan begitu. Besi kalah terhasil daripada ketulang-ketulang besi yang jatuh dan meteor di gunung juga itu, diambil besi itu, kemudian ditempa. Bukannya dicairkan. Maksudnya, besi pedang itu tidak patah. Jadi apabila tentera Byzantine mengetahui bahawa sini, kenapa pedang mereka patah? Itu menyebabkan salah satu sebab kenapa orang Islam menang. Jadi mereka berusaha mencari di mana, kenapa pedang orang Islam tak patah. Itulah terbongkarnya bahawasanya pedang Rasulullah itu pedang Kala'ah, iaitu daripada Kala'ah, di mana Rasulullah dapat daripada harta rampasan perang daripada Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ini Yahudi yang ada di Madinah. Macam mana orang Yahudi boleh dapat daripada pedang itu? Saya berpendapat, dan insyaAllah kita akan dokumentarikan benda ini, ketika 1300 BCE itu ialah ketika Alam Shah Mansur. Ketika Nebunizar itu sekitar 700-800 BCE. Jadi dia ada, ketika itu mereka ditawan, mereka menawan orang Yahudi dan orang Bani Israel bawa ke Babylon sebagai hamba. Jadi kemungkinan besar mereka mendapat warisan daripada datuk mereka. Maksudnya di sini, kalah ataupun besi yang dileburkan, yang terdapat di Sungai Batu di Kedah itu sudah lama, iaitu sebelum zaman Nabi Isa AS. Itu betullah apa yang ditemui oleh Permukta sekitar 788 BCE. Itu. Terima kasih Prof. Wow, hari ini baru kita tahu. Saya sekarang baru tahu rupanya pedang Rasulullah, besi itu datangnya daripada Kedah. Patut orang Kedah sebelah kita ni semua legend-legend, berani semua. Selepas Tun ada pula Sanusi sekarang ni. Patut berani-berani. Tahniah pada orang Kedah. Apa lagi satu apa Tun? Saya rasa kecil sangat kat situ. Apabila Prof duk panggil Tuan Pengerusi, Tuan Pengerusi, padahal pengerusi saya duk tengah-tengah. Hari ini saya jadi pengerusi Tuan, eh? Okey Tuan, apabila Prof dah bercerita bagaimana apa buku sejarah kita bercerita hanyalah bermula daripada tahun 1400 ketika Parameswara bersandak di bawah pokok, dan kegemilangan Melayu, kerajaan Melayu itu seluruh kebanyakan rakyat Malaysia tahu bermulanya daripada kerajaan Melayu Melaka Tuan. Daripada pelayar ataupun pengelilingi dunia yang dipanggil nama Panglima Awang, sama ada betul ataupun tidak, wallah malam profesor boleh betulkan nanti, dengan adanya pula Hang Tuah bersaudara, hebatnya zaman Melaka ini, pusat perdagangan terbesar ketika itu pun kerajaan Melayu Melaka Tun. Dan ada catatan sejarah daripada Portugis yang mengatakan siapa yang menjadi tuan di Melaka bererti dia seperti di Venice, iaitu pusat perdagangan terbesar di Eropah. Itu semua sejarah hebatnya Melayu. Kemudian Tun, selepas 1511 orang Melayu sudah pun jatuh terduduk kerajaan Melayu dan menjadi hamba kepada penjajah. Jadi soalan saya Tun, itu bunga Tun, soalan saya kepada Tun, kenapa Tun, kenapa kegagalan daripada sebuah empire yang kuat, yang hebat Melayu ini, kemudian kita dikongkong, dijajah selama lebih 500 tahun dan hingga kini kita dah merdeka Tun, kuasa ekonomi bukan pada kita Tun,
kuasa pemilikan aset dan juga tanah pun bukan milik kita, Tun. Kenapa? Di mana salah dan silapnya, Tun? Silakan, Tun. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang membahagia moderator Profesor Soleha, seterusnya hadirin sekalian. Saya ini orang baru. Saya tak tahu sejarah. Saya dilahir di zaman British. Saya membesar pun di zaman British. Dan di zaman British, mereka memberitahu kepada kita semua, orang Melayu, bahawa tanah Melayu ini aman dan tenteram kerana tidak mempunyai sejarah. Kita tak ada sejarah. Sebab itu taman apa nama tanah Melayu ini aman. Tak ada musuh-musuh, tak ada apa nama tunjuk perasaan dan lain-lain. Dan memang pun benar, semasa saya kecil di zaman dijajah oleh British, negeri-negeri Melayu yang baki-baki yang ada memang pun amat selesa kerana diperintah oleh British. Orang Melayu ini nak cari yang mudah. Dia tak suka yang susah. Sebab itu apabila British ambil 4 buah negeri dan bagi negeri itu kepada Siam, iaitu Thailand, tak ada siapa pun protes. Tak ada gerakan anti-British ataupun ada rusuhan dan sebagainya. Kita tenteram. Kenapa kita tenteram? Kenapa tidak ada protes? Kerana orang Melayu pada masa itu pun suka berpecah belah. Walaupun tanah Melayu ini adalah tanah milik orang Melayu, tetapi mereka mendirikan kerajaan-kerajaan negeri yang kecil-kecil belaka dan tidak boleh mempertahankan diri mereka. Apabila British datang, British berasa senang kerana orang Melayu tidak bersatu melawan dengan British. Tidak seperti di apa nama di sebelah Indonesia, orang Aceh mereka memberontak lawan dengan Belanda. Tetapi di Malaysia kita kalah dengan Portugis, okeylah, ambillah Melaka. Lepas itu kita kalah 4 buah negeri di selatan Thai pun kita tak memberontak. Okeylah, kami negeri masih ada. Kedah masih ada, Perlis masih ada, Kelantan, Terengganu, Johor, Selangor, Negeri Sembilan, semua ni masih ada. Jadi 4 negeri hilang, itu masalah mereka lah. Kita hidup senang lenang, hidup mudah, semuanya mudah. Tak payah nak mentadbir negara pun. Kita serah bulat-bulat kepada British. Sehingga ada pendapat bahawa orang Melayu tak mungkin memerintah negeri mereka pun. Itu sikap dan pendirian orang Melayu di zaman British menakluk negeri-negeri Melayu. Pada masa itu pun kita dah hilang bukan saja 4 buah negeri. Di selatan Thailand, di utara Kedah dan Perlis dan Kelantan. Tetapi kita juga hilang Kepulauan Riau, Riau Lingga. Kepulauan Riau Lingga ini dimiliki oleh negeri Johor.
Tapi dia ditawan oleh Belanda dan kita tak protes, tak kata apa. Okeylah. Kita apa nak peduli, itu dia orang duduk bawah Belanda. Kita masih Johor. Kita Johor, orang Johor lah. Kita hilang Rio Lingga, kepulauan yang lebih besar daripada Singapura. Itu sikap kita. Kalau orang nak cantas tangan kita pun, kalau tak sakit, okeylah. Yang masalahnya bila sakit saja. Dan kita jarang berasa sakit. Sejarah ini berulang sepanjang masa. Setelah kita mencapai kemerdekaan pun, kita tak segan-segan mencantas Pulau Singapura untuk dijadikan sebuah negara Cina yang dimiliki oleh orang Cina. Tetapi Singapura itu adalah milik negeri Johor. Tak ada protes. Tak ada negeri yang protes. Tak ada kesatuan Melayu pun yang protes. Kita nak cari jalan yang senang sampai ke sekarang ni. Sekarang ini saya nampak, saya bagi pendapat bahawa dalam jangka masa 10 tahun aja, dua kali pilihan raya, tak ada lagi tanah Melayu. Sejarah kita akan tamat 10 tahun lagi. Kenapa dia akan tamat? Kerana dalam jangka masa 10 tahun, orang Melayu sudah tidak ada kuasa di tanah Melayu. Tanah Melayu ini akan dikuasai oleh pihak lain, kaum pendatang. Dan mereka pula akan tukar nama tanah Melayu ini menjadi negara berbilang kaum. Malaysia. Adalah juga bunyi-bunyi macam Melayu, tapi Malaysia lah. Dan Malaysia ini bukan kepunyaan orang Melayu. Ada orang yang menulis dan berkata, orang Melayu patut terima hakikat bahawa tak ada lagi tanah Melayu. Tak ada banyak protes. Tak ada orang yang nak turun ke apa jalan-jalan untuk memprotes bahawa ini adalah negeri Melayu. Perlembagaan kita menyebut bahawa ini tanah Melayu. Tanah Melayu yang dimiliki oleh orang Melayu yang rata-rata beragama Islam. Tak ada protes sampai sekarang ini. Kita masih sokong. Saya sedih. Saya nampak orang Melayu jangan kata nak sokong. Nak keluar undi pun tak mau. Nak hilang negara. Tetapi tak apalah. Kita tak usah berkacau lah. Biar pilah. Kita macam kita saja. Apa dia macam kita? Kita jadi orang miskin. Pengemis. Minta sana, minta sini. Harap kerajaan bagilah. Kita orang Melayu miskin kena dapat duit daripada kerajaan secara percuma. Tak payah kita nak memberontak, nak pertahankan negara kita. Itu sikap yang ada kepada kita. Sebab itu saya berpendapat, selepas dua pilihan raya, kita akan hilang tanah Melayu. Kita akan ada hanya Malaysia yang dimiliki oleh tiga kaum yang besar. Orang Melayu, orang Cina, orang India. Bila kita kata dia dimiliki oleh tiga kaum, itu kenyataan secara mulut saja. Sebenarnya di antara tiga kaum ini, besar kemungkinan satu kaum yang akan memerintah. Kerana mereka ini kaya, rajin, kuat
dan mempunyai semangat perpaduan mereka yang cukup kuat. Hari ini pun kita lihat mereka sudah menjadi lebih kuat daripada kaum-kaum yang lain. Walaupun mereka menuntut supaya negara kita ini dikenali sebagai negara berbilang kaum, tetapi bukan berbilang kaum. Dia akan dimiliki oleh satu kaum saja. Ini yang akan berlaku. Tetapi kebanyakan daripada orang kita berasa okeylah. Hakikatnya ini bukan tanah Melayu lagi. Mereka yang ada duit, mereka yang kaya, mereka yang kuat, mereka yang berilmu, mereka yang mempunyai politik, kuasa politik yang canggih, mereka akan miliki negaranya, tanah Melayu. Tak ada tanah Melayu. Jadi sejarah kita yang kita dengar tadi bermula dengan nama-nama seperti Kalah ataupun Kedah, itu zaman dulu. Apabila satu bangsa mencerita berkenaan dengan kegemilangan masa dahulu mereka, ini adalah pengakuan bahawa hari ini mereka tidak gemilang lagi. Sebab itu dia sebut di zaman dulu, oh, macam-macam orang Melayu boleh buat apa saja. Tapi itu pengakuan bahawa sekarang ini orang Melayu tak boleh buat. Sehingga nak pertahankan negara kita ini bukan dengan nyawa kita dah, dengan mengundi. Itu pun kita tak mampu nampak. Saya realis. Saya pegang kepada kenyataan. Saya tak fikir berkenaan dengan glamour. Cerita dulu kala apa semua. Ya, kita perlu tahu apa yang berlaku dulu kala. Kalau dianya menjadi satu pengajaran kepada kita. Tetapi kita nak seronokkan diri kita saja. Kita cerita berkenaan dengan zaman dulu. Bagaimana orang Melayu menjajah seluruh dunia, dapat berlayar, dapat menjadi orang yang mengelilingi dunia yang pertama dalam sejarah manusia. Oh, ini Panglima Awang ataupun Henry the Black. Ini pun orang Portugis bersetuju mengaku bahawa memang pun ada orang yang bernama Panglima Awang, tapi dikenali sebagai Henry the Black kerana dia kulit hitamlah banding dengan orang Eropah. Dia ditangkap, dibawa ke Portugal. Daripada Portugal dia pergi ke Spanyol. Di Spanyol dia join up menjadi kelasi dalam kapal Magellan. Magellan akan berlayar keliling dunia. Dan memang pun Henry the Black bersama dengan Magellan berlayar across the Pacific. Tetapi bila sampai kepada dekat dengan Filipina, Henry the Black lepaskan diri dia daripada menjadi kelasi Magellan. Sebaliknya Magellan pula tak sampai balik ke Spanyol kerana dia dibunuh. Bermakna bahawa yang mengelilingi dunia pada kali pertama ialah Henry the Black. Kita bangga, kita sebut. Itu sejarah. Hari ini kita ada juga satu orang nama dia Azhar. Dia pun belayar juga. Tapi di mana dia sekarang ni? Apakah dia terkena? Bolehkah kita berbangga selama-lamanya dengan pelayaran Azhar? Saya nak peringat, kalau kita tak sedar berkenaan dengan sejarah,
Kalau kita tak sedar dengan keadaan kita sekarang, maka sejarah kita akan tamat. Dan benarlah seperti yang dikatakan oleh British, negara ini aman kerana tidak mempunyai sejarah. Terima kasih. Panjang, lebar, tapi Tun buat kita semua sedih. Kerana apa Tun? Saya masih ingat ramalan-ramalan yang Tun selalu bercakap, kesemuanya menjadi kenyataan. Seperti mana 2020 UMNO tidak akan berkuasa lagi, bagaimana Donald Trump akan kalah dalam pilihan raya. Kali ini Tun kata pula 10 tahun lagi Melayu akan hilang kuasa dan hilang tanah Melayu itu sendiri. Tapi apa Tun, saya yakin Tun, pengganti-pengganti Tun yang berani bercakap, seperti ada di sini, Cikgu Bat ada di sini, Papa Gomo ada di sini, ABY ada di sini, ada lagi 2-3 orang tu, baju merah tu Tun, ini semua anak-anak muda, pemimpin-pemimpin muda yang akan terus bercakap, menyedarkan anak bangsa kita supaya kita nafikan 10 tahun kata Tun Melayu akan hilang tanah dan kuasa. Kita kena sama-sama buktikan yang Melayu boleh. Okey Prof, bila Tun sebut tadi, Tun agak sedih dengan sikap orang Melayu. Saya nak bawa balik Prof ke sejarah balik. Bila kita sebut orang Melayu cukup, macam Tun cakap tadi lah, cukup suka cerita sejarah. Terutamanya bila saya duk tengok macam Iskandar Zulkarnain. Hebatnya Iskandar Zulkarnain. Bila tanya orang mana, ada yang kata Melayu, ada yang kata Arab. Tetapi saya nak tanya Prof, apakah hubung dan kaitan Iskandar yang hebat itu dengan alam Melayu, dan bagaimana semangat kehebatan Iskandar Zulkarnain boleh diserapkan kepada orang Melayu di bumi Malaysia sekarang ini Prof? Silakan Prof. Okay. Terima kasih Tuan Moderator. Saya nak tukar. Okey. Bila disebut Zulkarnain, saya tak nak letak Iskandar, saya letak Raja Zulkarnain. Sebab Raja Zulkarnain itu nama disebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi. Dalam catatan buku-buku tafsir menyebut bahawasanya Zulkarnain ini adalah seorang raja Himyar. Di manakah Himyar? Yaman sekarang. Dulu dia tak ada nama Yaman. Dia ada nama Himyar, dia ada nama Sabak, dia ada nama Hadramaut. Apabila digabungkan ke 6 kingdoms yang besar-besar ini, maka wujudlah perkataan Yaman itu. Jadi disebabkan itu disebut Puteri Sabak dari Yaman. Begitu, itu Balkis itu. Ya, dan dalam beberapa catatan klasik menyebut bahawasanya Raja Zulkarnain ini adalah Raja Himyar yang keempat. Raja Himyar yang keempat. Yang pertama ialah Luqmanul Ad. Ya, disebut dalam kitab Tabari. Jadi apa yang menarik di sini, siapakah Raja Zulkarnain? Zulkarnain ini merupakan telah memeluk Islam di tangan Nabi Ibrahim AS. Dalam buku tafsir Ibn Kasir disebut dia punya masa zaman dia aksar al-fain, lebih daripada 2000. Maksudnya dia tidak pergi ke 3000. Kita katakan dia circa 2000 hingga 2500 BCE. Maksudnya dia di zaman Nabi Ibrahim AS. Dan disebut juga dalam beberapa kitab tafsir itu bahawasanya dia telah menerima Islam di tangan Nabi Ibrahim AS dan telah mengelilingi Kaabah, tawaf bersama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail AS. Manakala Nabi Khaydir pula, Nabi Khaydir pula merupakan penasihat dan menteri dia. Kalau dalam saya ada buat genealogi, insyaAllah sekejap lagi kita akan tunjuk genealogi itu, kita nak hadiahkan pada Tun. Jadi genealogi daripada Nabi, daripada manakah Nabi Khaydir ini? Dia daripada anak cucu Sam bin Nuh. Kita maklum bahawasanya Nuh AS ada 3 anak yang hidup, Sam, Ham dan Yafit. Yang meninggal itu, yang tak naik kapal itu, mengikut kajian saya bernama Yam. Sebab Kanaan itu anak kepada anak kepada Ham. Ya. Jadi daripada Sam itu ada 5 anak. Asyur, Elam, Arfakshad,
Lawit dan Aram. Aramak itu daripada perkataan ini. Aramak language itu daripada orang ini. Dia punya keturunan. Jadi kalau ikut daripada situ, Arfaksyad itu melahirkan dua kaki. Satu kaki pergi ke Nabi Khadir dan satu kaki pergi ke Nabi Ibrahim AS. Jadi dalam erti kata yang lain, Nabi Khadir dan Nabi Ibrahim AS ini adalah sepupu daripada daripada dia punya susur galur itu. Jadi mereka hidup di zaman Raja Zulkarnain. Dan Raja Zulkarnain ini seperti mana yang sebut dalam surah Al-Kahfi itu adalah raja yang telah sampai di hujung sebelah barat dan di hujung sebelah timur. Dia kata di mana tempat munculnya matahari, tempat terbitnya matahari. Kalaulah moderator rasa di mana ya tempat mula-mula muncul matahari itu. Tiap-tiap pagi kita tengok matahari, dari mana-mana dia terbit. Rasa-rasanya. Rasa-rasa moderator. Kat mana? Kalau bangun, timur lah tu. Timur, daripada mana dia muncul? Negeri mana muncul matahari? Negeri mana paling muncul sekali matahari? Timur. Ada yang kata di Jepun kan? Negara matahari terbit. Sebenarnya bukan di Jepun, di Pulau Kiribati. Pulau Kiribati. Kiribati. Dia adalah di sebelah lagi, sebelum Jepun lagi. Dan Kiribati di bawah jajahan US sekarang ini. Sebenarnya itu tempat muncul matahari. Maksudnya di sini ujung sekali dia dah sampai, ujung sebelah barat pun dia sudah sampai. Untuk sampai ke Pulau Kiribati itulah, kalaulah betul lah yang disebut itu Kiribati kan, dalam peta itu disebut itulah Kiribati tempatnya, dia mesti lalu Kedah. Sebab semenanjung Malaysia ni dia macam gateway tu, pintu gerbang besar untuk menuju ke alam satu lagi, timur jauh, ke Jepun, ke China, ke Korea, ke Taiwan. Dia mesti melalui kita. Sebab dulu dia orang tak lalu. Masa zaman BC, dia orang tak lalu Selat Melaka. Dia orang tak lalu Selat Melaka. Maksudnya perkembangan tamadun bermula di dataran, di tanah besar. Kita ada tanah besar. Adapun Jawa, Sulawesi, Pulau Jawa itu semua ialah pulau. Tamadun bermula di tanah besar. Kemudian baru merebak ke pulau. Bermaksud kita ini daripada sama ada daripada sebelah Mesopotamia ataupun daripada sebelah atas. Kalau pada Mesopotamia mereka akan lalu lautan apa pelayaran dan membina tamadun di sini. Jadi apa yang menarik di sini pada saya, Zulkarnain sudah melalui Sungai Batu, Kedah. Sebab saya ada bincang dengan Prof. Mokhtar, kenapa saya baca buku-buku Western Scholars yang ditulis oleh Western Scholars sebelum 1970, sebelum 2007, mereka mengatakan kapal-kapal besar lalu di Kerah. Kerah, Takuapa, Pampang, Chaya, dia kata kawasan itu boleh dilalui kapal-kapal besar. Saya tanya Prof. Mokhtar, betul ke boleh dilalui kapal besar? Prof. Mokhtar kata, tak boleh. Kapal-kapal besar tak boleh lalu kawasan itu kerana kawasannya berbukit. Sebab daripada semenanjung Malaysia, dia akan bersambung, kan kita ada banjaran titi wangsa. Titi wangsa itu maksudnya tuan-tuan, titi bangsa. Titi bangsa, wangsa itu adalah bangsa. Tok nenek kita duduk di atas tempat tinggi, membina kerajaan di situ. Sebab bawah ini airnya tinggi. Jadi, dia kata tak boleh lalu Kerah. Kapal-kapal kecil boleh, sungai-sungai dia kecil. Jadi di mana dia lalu? Dia lalu melalui Sungai Batu. Sebab ada tiga sungai di Sungai Batu itu. Kalau kita cari dalam Google pun tak jumpa. Sebab orang tak jumpa lagi. Jadi tak ada dalam Google. Siapa yang jumpa? Prof. Mokhtar. Dia kata, daripada Sungai Batu ada dua sungai tembus ke Teluk Siam. Dan satu sungai tembus ke Kelantan, ke Citu. Sebab itu kita ada dengar dalam catatan Al-Batutah menyebut bahawasanya Ibnu Batutah telah sampai ke Kuala Kerai. Macam mana dia boleh sampai ke Kuala Kerai? Mesti dia melalui jalan itu, jalan daripada yang sungai yang kedua. Sebab itu kita ada cerita kalau kisah Kelantan, legenda Kelantan itu, Puteri Adruja. Sebenarnya dia punya tempat pemerintahan di Kota Gerahi.
Kota Grah itu dikerah. Apabila kalah dengan suku Tai, akibat dia memenggal kepala raja suku Tai pada waktu itu, setahun dua tahun kemudian, anak yang raja itu membalas dendam, menyerang balik puteri Adruja ini, dan mereka terpaksa undur ke belakang. Jadi masa itu, Tuan Moderator, dia tidak ada boundary. Kedah, Kelantan, Terengganu tak ada boundary. Mereka hanya turun bawah sikit ke kawasan, ke negeri Sekebun Bunga, nama kawasan itu. Dan membina negeri Citu itu, kerajaan Citu di tanah merah itu. Dan bermulalah kerajaan di situ. Tapi sebelum itu sebenarnya sudah ada. Kita tidak ada dalam catatan. Kerana kita terlalu bergantung kepada maklumat daripada British. Sebagai contohnya, tentang kisah Parameswara. Kita dimomokkan mengatakan Parameswara itu Hindu. Kenapa? Kerana nama dia Parameswara. Itu hanyalah panggilan yang ditulis oleh Tommy Paris dalam Sumat Oriental. Dia menulis Pamitra. Kemudian dia sebut Parameswara. Itu adalah bukan Hindu itu. Parameswara adalah orang Islam. Orang Islam. Dan dikata Parameswara baru memeluk Islam 1300 baru Islam sehingga ke 1414 kan. Sebenarnya Islam sudah ada. Kalaulah 1262 terbentuknya sebuah kerajaan Islam Samudra Pasai, ada raja dah di Samudra Pasai itu 1262 oleh Malikus Saleh Zahir itu, maksudnya sudah ada hubungan dengan Abbasiyah. Macam mana boleh ada nama raja di Samudra Pasai itu 1262? Maksudnya Islam sudah datang lebih awal. Dan kita dapati ada dalam catatan menyebut ketika zaman Rasulullah SAW sudah ada dihantar rombongan-rombongan sahabat-sahabat Nabi ke kawasan ini, dan mereka pergi ke Pepanu, ke Kedah, ke Champa, ke Terengganu. Sudah ada. Tetapi maklumat-maklumat ini tidak diberitahu di dalam buku-buku catatan ataupun buku teks sekolah di negara kita. Menyebabkan anak bangsa kita tidak tahu di mana asal usul bila Islam bermula. Maka mereka mengatakan Islam bermula apabila para Parameswara memeluk Islam 1300. 1300 sudah lewat, Tuan Moderator. 1300, Ibn Khaldun dah lama dah siap buku catatan di Al-Muqaddimah. Sudah ramai dah graduan yang keluar daripada Universiti Al-Qarawiyyin yang diteguhkan oleh Fatimah Al-Fihri itu. Masakan kita baru mengenali Islam? Seolah-olah kita ini tidak bertamadun. Saya melihat ini adalah gambaran-gambaran negatif yang diberikan oleh Barat supaya anak-anak kita, bangsa Melayu, merasa kecil, tidak megah, tidak merasa besar dengan kehebatan yang ada pada tok nenek mereka, dan ini melahirkan satu masalah psikologi dan menjadi penakut. Sebab itu apa yang disebut oleh Ayang Detun tadi, tidak ada satu tunjuk perasaan, tidak ada satu melakukan apa-apa di jalan raya yang menunjukkan Singapura hak kita, Thailand, selatan Thailand itu hak kita. Kenapa? Kerana kita takut. Itu saja. Kerana kita takut. Kenapa kita takut? Kerana kita sudah selesa. Cukuplah, dah ada dah ni, kita makan, minum, hidup sendiri sudah dah. Jaga diri sendiri. Itu sikap kita. Sebab itu kita tidak berani. Kenapa itu berlaku? Walaupun tok nenek kita hebat, kerana penjajah tuah canang pemikiran kita. Itulah intellectual terrorism yang cukup percaya oleh mereka. Ini Evin bagus tak tu? Prof kita tadi soalan pertama nampak gegegegege, tapi kedua ni dah full gear 7 tu. Okey tu. Terima kasih Prof. Bila kita sebut, saya nak bawa tu balik kepada identiti. Bila tu tadi pun sebut, profesor pun sebut, rupanya British ni jahat rupanya. Tak gitu Cikgu Bat? British ni banyak manipulate. Banyak dok cerita indah sampai kita sendiri pun saya setuju dengan Prof. Cukuplah gaji aku banyak ni. Bulan depan barang mahal lagi, tak apa. Itulah sikap kita yang ada. Begitu juga balik pada identiti tu. Orang Melayu. Ada budak-budak Melayu di kolej
tempat anak saya belajar. Orang Melayu tu, I feel stupid when I speak in Malay. Dia rasa bodoh kalau dia cakap Melayu tu. Dia nak cakap orang putih ya tu. Kenapa identiti kita ni tu? Eh? Semakin hari semakin kita ditanam, dan begitu juga dengan pemerintah, bukan saya nak bercakap tentang politik, yang menyekat kita untuk bercakap tentang Melayu, tentang bangsa sendiri, untuk kebaikan bangsa kita sendiri, disekat. Adakah ini lebih teruk pada British tu? Apa pandangan tu? Apabila kita terus disekat tu? Silakan tu. Ya benar, di zaman British saya lah, tak tahu orang lain, saya berasa bebas. Saya bergerak dalam arena politik masa belasan tahun dan tak pun ditangkap, tak pun disoal oleh polis. Saya ke sana sini berkempen menolak serangan British untuk buat Malayan Union. Karena bagi saya, kalau dijadikan Malaysia ini sebagai Malayan Union, negara kita ini bukan lagi negara kita. British akan membawa masuk orang asing dengan begitu ramai, dan kita tak mampu nak bersaing dengan mereka. Kita akan kalah. Kita akan jadi puak yang miskin, dan orang asing ini menjadi puak yang kaya. Sebab itu saya menentang cadangan British, tapi taklah kena tangkap pun. Bebas saya tulis surat dalam buku, dalam akhbar, buku saya pun saya bercakap juga berkenaan dengan masalah orang Melayu. Jadi masalah orang Melayu ini bukan hari ini saja, di zaman itu pun ada banyak masalah. Jadi saya sedih, karena apabila kita merdeka, kita menindas orang kita. Tak boleh bercakap, tak boleh bercakap berkenaan dengan bangsa kita. Kononnya ada 3R. Oh, berkenaan dengan 3R ini tak boleh cakap langsung. Tapi apa akan jadi kalau orang yang dikenal pasti menjadi 3R ini menghadapi masalah? Kita kena bercakap berkenaan dengan masalah mereka dan cara-cara untuk mengatasi masalah. Tapi kita tak boleh bercakap. Kononnya nak cakap pasal lain boleh, pasal bangsa tak boleh, pasal negara tak boleh, pasal agama pun tak boleh. Jadi terbantulah kita, tak boleh bercakap. Bahkan hari ini saya nampak yang datang ramai. Kadang-kadang ada perbincangan macam ini pun ramai yang takut nak datang, takut polis panggil. Saya dipanggil oleh polis 9 kali lah, tak ada apa pun. Dia tanya, kita jawab. Yang mana kita tak nak jawab, kita beritahu ke polis. Cas kita dalam mahkamah, saya akan jawab dalam mahkamah. Dia tak tangkap kita. Cakap ini belum cas lagi. Jadi kita sekarang ni kurang kebebasan berbanding dengan zaman British. Bahkan di zaman British, kita tuntut kemerdekaan. Kita lawan Malay Union. Saya tahu Ahmad Bersama kena tangkap lah. Ada 2-3 orang lagi kena tangkap. Tapi kita berkata, kita bukan ganas. Kita nak tuntut hak kita saja. Jadi saya ikuti berkenaan dengan sejarah bangsa kita. Karena saya pegang kepada satu perkataan, iaitu mereka yang lupa akan sejarah akan didera dengan mengulangi kesalahan-kesalahan mereka berkali-kali.
Kalau saya perhati kepada sejarah, saya nak tahu di mana kita salah dan macam mana kita nak elak daripada membuat kesalahan, daripada mengulangi kesalahan kita. Itu bagi saya pengajaran daripada sejarah. Yang keduanya, saya ni bukanlah ulama, saya orang Islam. Orang Islam mesti tahu sikit sebanyak berkenaan dengan agama mereka. Jadi saya berpendapat Islam bermula dengan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Muhammad untuk disebar kepada umat manusia. Jadi Al-Quran mempunyai wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak seperti agama-agama lain, kita ada hanya satu Quran saja. Saya dah periksa Quran milik orang Syiah, Quran tak ada beza-beza. Jadi saya tertarik untuk memahami isi kandungan agama Islam. Dan apa yang saya lihat di situ, banyak nasihat-nasihat yang semuanya baik-baik belaka. Kalau kita turut, kita akan berjaya. Tetapi malangnya kita lebih tertarik dengan pendapat orang itu, orang ini, ulama itu, ulama ini, dan kita ikut mereka. Bahkan kita buat benda yang dilarang oleh agama Islam. Jadi kalau orang Islam gagal, bukan kerana agama. Mereka gagal kerana mereka menentang agama mereka sendiri. Itulah masalah yang saya faham setelah saya baca Quran dalam bahasa yang saya faham. Terima kasih Tuan. Prof, adakah Prof bersetuju dengan pandangan yang dikatakan oleh Tuan Dr. Mahathir dari sudut ilmiah? Ya, saya setuju. Ini saya tambah sikit. Okey, saya nak bawa sikit bahawasanya sesudah macam Tuan kata Quran dan hadis, Quran itu untuk kita semua kan, nak perbaikan kehidupan kita. Sebenarnya semasa zaman Rasulullah SAW telah dihantar wakil-wakil ke sini, dan sehinggalah akhirnya Khulafa' Rashidin Sayyidina Ali, apabila wafat Sayyidina Ali maka dilantik Sayyidina Hassan sebagai khalifah, tapi hanya 5 atau 6 bulan saja. Kemudian Sayyidina Hassan bagi bagi secara aman jawatan khalifah kepada Muawiyah. Apa yang menarik di sini, ketika zaman Muawiyah itu kita telah terima ada dapati ada surat daripada kerajaan Sriwijaya. Kerana Muawiyah ini sekitar 661 AD. Zaman Muawiyah sudah ada surat daripada kerajaan Sriwijaya menghantar memberitahu bahawasanya kami ini adalah raja, raja segala raja. Surat itu ditulis dalam bahasa Sanskrit. Macam mana kita tahu bahasa Sanskrit? Bila disebut Al-Maliku min Muluk, Malikul min Muluk, maknanya raja segala raja. Malikul Muluk, raja segala raja, bermaksud maharaja. Maharaja itu dalam bahasa Sanskrit. Dia ditulis surat kata kepada Muawiyah, tapi Muawiyah tak buka surat tu kerana mungkin sibuk dan keadaan suasana tak mengizinkan. Dia ketahui apabila sesudah kewafatan Muawiyah didapati ada surat tu dalam simpanan baginda. Kemudian surat pada tahun 717 dihantar sekali lagi surat daripada kerajaan Sriwijaya kepada Indawarman, pada waktu itu kepada Khalifah Omar Abdul Aziz. Dia hidup serentak. Kita kena ingat Omar Abdul Aziz hidup memerintah sekitar 2.5 tahun hingga 3 tahun saja, sekejap. Tapi Indawarman sempat hantar surat. Bermaksud apa tu Tuan Moderator? Sudah ada hubungan sebelum itu. Mereka sudah tahu. Dan kita dapati kerajaan Abbasiyah Al-Mutawakil telah melantik Syekhul Islam di alam Melayu ini, Al-Mutawakil. Sebab itu dia ada hubungan dengan kerajaan Terengganu. Kita dapati ada nama Tokku Pulau Manis, Tokku Paloh. Mereka itu Syekhul Islam yang dilantik oleh kerajaan Abbasiyah dan seterusnya oleh kerajaan Utsmaniyah. Tetapi ketika kerajaan Utsmaniyah yang keempat terakhir itu kita tak boleh pakai sebab dia sudah memihak kepada Kemal Atatürk. Sebab pembentukan Turki Modern 1923, kejatuhan kerajaan Turki
Osmaniyah 1922, tetapi 1924 itu secara rasmi naungan, semua naungan kerajaan Turki itu terhapus. Sudah tidak lagi, they collapse. Jadi ketika zaman Sultan Omar, Sultan Hamid, Sultan Abdul Hamid, dia, mereka telah melantik Syekhul Islam di alam Melayu ini, di alam Nusantara ini. Kita dapati ada 30 orang Syekhul Islam, dan mereka ini antara yang kita ingat yang terkenal adalah Tuanku Pulau Manis dan Tuanku Palu. Dan mereka ini menyebarkan, dan seterusnya kita dapati nama Tok Jangguk, kita dapati nama Tok Bahaman. Mereka itu adalah wakil Sultan Utsmaniyah untuk menyebarkan agama Islam di sini. Jadi mustahil bahawa si Islam hanya bermula 1300. Betapa berjayanya penjajah British itu menutupi alam sebelum 1400. Itu saja. Terima kasih. Prof, jangan letak lagi. Itu baru tambahan. Ini baru soalan kat Prof lah. Ada lagi. Terima kasih. Itu tambahan. Okey, bila Prof sebut, kali kedua Prof sebut tentang penjajah ni. Kalau ikut buku teks ni, orang putih dia tapau semua. Semua orang putih ni bagus. Dia tulis apa pun kita kena percaya. Saya nak tanya tu, Prof. Prof dengan kajian-kajian Prof, kajian-kajian ilmiah tentang sejarah Melayunya, sejarah Islamnya itu sendiri. Semua kajian-kajian itu menunjuk, menjurus ke arah hebatnya zaman itu. Seperti mana kata Tun, kena jangan lupa sejarah. Jadi saya nak tanya Prof, bagaimana dalam kajian Prof itu ada tak sebahagian daripada kajian itu untuk mengembalikan kehebatan zaman dulu itu meresap di dalam jiwa kita sekarang ini, Prof? Silakan, Prof. Ada. Ada. Apa? Kena tukar buku teks sekolah. Itu jawapan. Okey. Kena tukar buku teks sekolah. Terutama buku teks yang cerita pasal manusia. Dia kata manusia berasal daripada monyet, kan? Sungguh malang sekali. Kita bukan daripada monyet. Kena tukar itu. Itu Allah Ta'ala tunggu tu. Bila alam Melayu nak tukar buku-buku sekolah itu, bahawasanya manusia itu bukan daripada monyet. Sebab makna teori Darwin itu kita kena tolak. Hasilnya apabila dalam surah Al-Baqarah ayat 30, auzubillahi minasyaitanir rajim wa idz qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Apa yang bermaksud? Bahwasanya dalam surah itu menyebut Allah Ta'ala kata ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ayat itu ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab dia kata iz qala. Iz itu bermaksud uzkur ya Muhammad. Qala, tak kala Tuhan kamu berkata ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ini sedang menjadikan khalifah di atas muka bumi. Allah Ta'ala sebut khalifah mufrad, satu, singular. Allah Ta'ala tak sebut khalifatain, tak sebut musanna, tidak sebut dua. Allah Ta'ala tak sebut khulafa, tak sebut banyak, tak sebut plural. Allah Ta'ala sebut khalifah, satu. Kemudian dia kata, qalu, malaikat-malaikat bertanya, ataj'alu fiha, kau nak menjadikan lagi ke wahai Rabbal Jalil? Allah, malaikat guna hamzah. Malaikat tahu bahasa Arab, dia guna hamzah, dia tak guna hal. Dalam kaedah nahwu, kalau guna hamzah, bermakna makhluk itu sedang jadi. Kalau diguna hal, makhluk itu sudah dijadikan, dah wujud lama. Tapi malaikat kata ataj'alu fiha mufsidu fiha wa yasfikud dima, kau nak jadikan lagi ke wahai Rabbal Jalil yang ada ni pun merosakkan bumi? Allah Ta'ala jawab apa? Allah Ta'ala jawab inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu daripada kamu. Kemudian dalam surah ayat 31 disambung wa 'allama adama al-asma'a kullaha. Dalam kaedah nahwu, waw tu bermaksud sambungan kepada perkata ayat yang ini ja'alu fil ardi khalifah. Maksudnya khalifah yang Allah Ta'ala jadikan namanya Adam. Wa 'allama adama al-asma'a kullaha, khalifah yang Allah nak jadikan tadi namanya Adam. Waw itu waw ataf kepada ayat yang 30 tadi. Jadi maksudnya di sini manusia, insan yang berasal daripada perkataan insan itu asal word, root word dia Anisa.
Apa maksud Anissa? Lemah lembut, boleh dijadikan kawan, boleh bersahabat, cerdik, tidak ganas. Itu. Jadi itu asal kita. Jadi apa yang menarik di sini, kita kena tukar itu dalam buku sekolah. Satu. Yang kedua, tentang sejarah kita. Kita kena cerita benda yang betul. Sebenarnya Islam ini sudah sampai ke alam Melayu semenjak zaman Nabi Muhammad SAW yang bermaksud Islam. Tetapi sebelum itu sudah ada. Alam ini dihadiri oleh para anbiya. Antaranya Nabi Ibrahim, Raja Zulkarnain, Nabi Sulaiman. Mereka telah sampai ke alam Melayu. Tetapi benda ini tidak diberitahu dalam buku-buku sejarah kita. Kerana ia tercatat dalam buku-buku sejarah, sejarah kitab-kitab tafsir dan even sehinggakan orientalis juga menyebut tentang perkataan tentang kisah-kisah ini. Antara ialah perkataan Ope. Ope itu adalah ledang di mana Nabi Sulaiman alaihissalam telah datang ke kawasan ini, telah mengambil emas di kawasan ini. Dan ini disebut oleh banyak daripada ahli-ahli sejarah dunia Arab dan dunia Barat. Tetapi benda ini tidak sampai ke generasi kita, tidak sampai ke Malaysia. Saya sebenarnya tidak berniat untuk mengambil tugas profesor sejarah di Malaysia. Sebab bidang saya pemikiran bahasa dan tamadun manusia, saya banyak mengkaji di alam Mesopotamia. Jadi saya nampak alam Melayu itu dari atas. Saya nampak alam Melayu itu seolah helikopter view, tuan. Jadi bila orang tanya alam Melayu, saya nampak alam Melayu kuno dan alam Melayu klasik. Masalahnya kita, tuan moderator, kita hanya mengajar anak generasi kita hanya 1400 ke atas. 1400 ke atas ialah akhir klasik. Di mana awal klasik, di mana kuno? Usahakan kita nak ajar kuno. Awal klasik kita tak ajar, pertengahan klasik kita ajar, kita ajar di akhir klasik. Sebab itu anak-anak Malaysia, orang Melayu, anak-anak bangsa Melayu tidak boleh berhujah di peringkat internasional, di peringkat antarabangsa. Kalau mereka menceritakan tentang sejarah dunia, mereka tidak boleh menceritakan tentang sejarah dunia. Mereka hanya boleh menceritakan tentang sejarah penjajahan British di tempat mereka. Penjajahan penjajah di tempat mereka. Jadi mereka okey je lah. Orang luar tak kisah yang tu. Sebab itu dalam kain kita. Tetapi cerita tentang pemikiran, thought, pemikiran asas, apakah pembentukan, apakah tamadun, kita tidak tahu. Sebab itu kita mudah ditipu. Saya melihat ya, tuan pemerintah, dalam medsos sendiri, kita tengok bila disebut tentang alam tamadun luar, anak-anak Melayu tidak boleh jawab. Dengan kaum India, mereka dah collapse. Saya dapati. Dia tak tahu. Dia percaya. Dia terpaksa diam bila orang India kata bahasa Tamil itu 250 ribu tahun. Saya pertama kali dengar, terkejut saya. Setahu saya lah, language ataupun the alphabet, the first alphabet recognized by the academicians, academic, ialah Epic Gilgamesh dalam cuneiform itu ditemukan di Iraq dalam 13 tablet dan dia punya alphabet itu simbol dia adalah simbol yang pertama di dunia sesudah Babel besar bertarikh 4000 BCE. Macam mana orang India boleh kata bahasa Tamil 250 ribu tahun? Tapi sekarang kan saya nampak mereka dah tukar dah. Oh, okey, tak 5,000 tahun. 5,000 tahun pun bukan. Nampak tak? Pentingnya timeline itu. Itu saya. Okay. Terima kasih, Prof. Yang seronok bila Prof sebut tukar buku teks. Saya rasa Prof terlupa aku sebelah kita ni. Bekas Perdana Menteri dua kali, Tun. Nak tanya Tun, kenapa tak buka, tak tukar buku teks, Tun? 22 campur 22, Tun. Saya baru saja dalam 2-3 bulan ini simak semula buku teks sejarah untuk negara, untuk anak-anak kita. Dan saya bersetujulah kita tukar buku teks. Termasuk juga ajaran agama dalam sekolah. Tekanan ajaran agama dalam sekolah ialah berkenaan dengan fardhu ain, iaitu kita kena semayang, puasa, zakat, kerja haji, mengucap. Itu untuk diri kita di akhirat. Kalau kita patuh, kita pegang kepada
empat lima perkara ini kita tak berdosa lah, kerana kita tunaikan apa yang diwajibkan oleh kita. Tetapi banyak lagi ajaran Islam yang terdapat dalam Quran yang tak pun diajar di sekolah. Sebab itu fahaman kita berkenaan dengan agama Islam tidak sepenuhnya. Kita kurang faham tentang fardu kifayah. Saya biasa kata satu daripada pelajaran yang disuruh kita, diwajibkan ke atas kita ialah belajar berkenaan dengan sains dan matematik. Kalau baca dalam Quran, dia tak sebutlah sains dan matematik. Tapi kalau kita nak buat senjata di zaman Nabi, kita nak buat pemanah, kita nak buat tombak, kita nak naik kuda, itu semua kita ada pengetahuan. Di zaman ini kita tak boleh guna pemanah, tak boleh guna tombak, tak boleh guna pedang. Kita nak guna pesawat terbang, pesawat pejuang, kapal perang, tank, armored car. Ini semua memerlukan ilmu dalam bidang sains. Kalau kita tak ada ilmu dalam bidang sains, kita gagal nak buat senjata kita sendiri. Kita pergi nak beli senjata daripada musuh kita. Orang yang nak jual senjata ni bukanlah kawan baik kita. Dia nak cari duit saja. Dia bagilah siapa yang buruk-buruk tu bagi kepada kita. Sebab itu kita tak boleh menang dalam peperangan, pasal kita tak tahu nak buat senjata sendiri. Sebab itu saya kata Quran suruh kita belajar sains dan matematik. Kita tahu yang pertama yang disampaikan, wahyu yang pertama yang disampaikan kepada Rasul ialah ikhra. Ikhra bermakna baca. Tapi dia tak kata baca berkenaan dengan agama saja. Dia kata baca. Apa dia nak baca waktu itu? Baru saja sampai agama Islam, baru sampai kepada Nabi. Ada buku, ada kitab. Tak ada orang yang tulis-tulis kitab ni datang kemudian. Pada masa itu orang Arab baca apa yang dia boleh dapat. Termasuk dia baca ilmu-ilmu orang Yahudi, orang Arab dan juga orang Kristian pada masa itu. Tapi apa yang kita lihat, mereka berjaya menawan dan mendirikan satu tamadun yang terbesar sekali. Tetapi sekarang ini kita tak belajar hal itu. Kita kata itu tak diperlukan. Saya minta maaf lah. Saya fikir nak pertahankan umat Islam, kita mesti ada ilmu sains, mesti ada ilmu matematik. Sekarang ni nak lontar roket nak pergi ke bulan, nak lontar roket nak pergi ke International Space Station, kita tak nampak pun benda tu. Tapi kita nak lontar, macam mana direction dia? Kalau kita tak tahu matematik, kita tak boleh lontar kita punya roket sehingga dia bertemu dengan International Space Station. Dia boleh masuk dalam situ, duduk situ berhari-hari. Inilah yang terjadi kepada Pak Syekh kita. Dia pun kena lontar juga. Dia balik selamat. Tapi dia balik selamat kerana ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, kalau kita buat roket di rumah, di belakang rumah kita, carilah mercun banyak-banyak, pasang mercun tu di roket buatan kita, dan kita cuba naik. Apa jadi bila meletup mercun tu, yang tu kita tengoklah. Kita boleh naik ke bulan ataupun tidak. Kerana kita tak ada ilmu. Tuhan suruh kita
kejar ilmu. Tapi kita tak pernah itu. Sebab tu saya berminat nak jadi Menteri Pelajaran. Tapi mereka kata tak boleh jadi. Bila jadi Perdana Menteri, tak boleh jadi menteri lain. Tak apalah. Lepas itu saya buang Menteri Pelajaran. Buat sementara saya jadi Menteri Pelajaran. Ingat nak boleh nak tukar textbook tadi. Tak ada nak tukar textbook. Terlucu jawatan. So minta maaf lah. Kali ketiga nak jadi Perdana Menteri tak boleh lah. Dah umur dah 98. Terhege-hege. Nak berjalan pun tak kuat lah. Jadi bagi kat online lah pula. Terima kasih. Dengan maaf Zona tanya soalan tadi tu. Nampak? Jawapan yang cukup bernas. Tu berniat nak jadi Menteri Pelajaran pasal nak tukar buku teks tu. Jadi dah hampa tak bagi, janganlah komplain. Betul tak Prof? Okey Prof. Saya nak berbalik kepada Prof. Bila Prof sebut tadi tentang India, bahasa Tamil, saya pun memang dah ada soalan saya lebih kurang tu. Rupanya Prof ada ilmu khasyaf dengan soalan. Tapi soalan saya bunyi lain sikit lah. Apabila orang Melayu, sejarah Melayu sentiasa di belakang. Oh, kononnya ini budaya India. Melayu cedok budaya India. Tulisan pun cedok tulisan daripada India. Habis hilang tulisan Batak lah, tulisan apa, semuanya orang luar. Bila Tun kata tu betul lah, itu sentiasa menanamkan pemikiran pada kita ni semua baik. Semua bagus, tak apalah, baik-baik lah. Benar ataupun tidak Prof, dari sudut ilmiah kita semua hanyalah terpengaruh baik dengan budaya tulisan daripada India? Silakan tidak, Prof. Tidak, kita ada identiti. Saya bagi contoh bukan tulisan ya. Tempat latih gajah tu, tempat latih gajah tu di Kedah sudah ada sudah lama ada. Dibuktikan bahawasanya tempat latih gajah di Kedah itu tidak ada pengaruh India. Tidak ada pengaruh latih gajah di India. Berbeza dengan tempat latih gajah di India. Maksudnya, tempat latih gajah itu adalah hasil daripada inovasi orang Melayu, orang Kedah. Dah berzaman dulu. Kawasan-kawasan kita ni di Kedah, kawasan Kelantan, di selatan Thailand tu banyak gajah. Sebab itu dalam surat Indawarman dan surat sebelum itu ditulis, kami mempunyai 1,000 gajah. Taman-taman kami penuh dengan pokok badam, pokok pokok limau nipis dan 12 farsakah berbau dengan bauan harum. Jadi maksudnya di sini gajah itu memang wujud sejak dari zaman dulu lagi. Buktinya tempat latih gajah itu adalah inovasi orang Melayu. Satu. Yang kedua tentang tulisan. Ini dalam beberapa catatan sebelum Profesor Syahradai lagi dalam artikel dia 1927. Dia tulis Phoenician Sumatra in Phoenician in Sumatra. Jadi sebelum itu sudah ada cerita tentang bahasa tulisan rencong. Simbol rencong, Bugis, Mandailing, Kerinci terpengaruh dengan Phoenician. Dalam artikel ditulis oleh Syahradai sesudah itu 1927, ada 15 profesor Orientalis yang bersetuju tentang pandangan bahawasanya tulisan-tulisan itu tidak melalui India. Even not a tunnel, tidak melalui pun, tidak berhenti pun di kawasan India ya, untuk mengambil air ke, itu makanan ke, di atas kapal mereka, tapi terus daripada Philistine. Phoenician ini ada dua pendapat. Mereka itu daripada orang Philistine ataupun mereka itu orang Lubnan sekarang ini. Jadi pendapat pertama mengatakan mereka ialah orang Lugan. Apabila kalah berperang dengan orang Aram, Aram itu Damsyik sekarang, mereka turun ke bawah. Dan satu lagi berpandangan mereka ini daripada Babylon, kampung Nabi Yunus, di Ninawih. Apabila mereka kalah, mereka selalu berhijrah atau bernomad untuk pergi ke Palestin.
pada waktu itu semua orang ingin pergi ke Palestin. Sebab apa? Palestin itu kawasan suci. Jadi mereka inilah yang telah mencipta tulisan Latin. The first alphabet invented by Phoenician. It's not by Greek. It's not by European. It's not by Latinos. No. Satu. Kemudian orang ini jugalah mencipta warna ungu tertua di dunia. Dia ambil warna ungu daripada kulit murex. Kulit murex tu dia, dia orang kumpul dapat daripada sepanjang telur egan itu. Kalau anda dapat 8,000 kilo kulit murex, maka anda akan memperolehi 1 kilo warna ungu. Dan warna ungu itu lebih mahal, 1 kilo warna ungu lebih mahal daripada emas. Sebab itu orang-orang Phoenician ni boleh berkawan dengan tok nenek kita. Tok nenek kita pun kaya. Tok nenek kaya, tok nenek kita kaya tu. Sebab apa? Sebab tok nenek kita banyak emas. Bumi ni bumi emas. Dia boleh pergi pagi, balik petang bawa emas beberapa kilo. Itu tok nenek kita. Sebab itu dia boleh membina kapal-kapal besar. Tuan moderator, nak bina kapal besar ni, you kena duit banyak kan? You nak berlayar dekat lautan tu bertahun-tahun. Dari sudut kesihatan, dari sudut jaga, you punya awak-awak. Masa tu tak ada mesin. Semua guna tarik tali, semua guna tenaga orang. Jadi perlukan orang yang ramai dalam kapal tu. Sebab tu kapal tu mesti besar. Jadi you mesti kaya. Orang kaya saja dapat berlayar di lautan besar. Dan orang kaya ini, ialah tok nenek kita ini, yang berlayar di seluruh dunia ini, mereka berkawan baik dengan orang Phoenician ni. Dan mereka ini belajar buat kapal mula-mula sekali dengan bangsa ini. Sebab tu bangsa, nama kapal Melayu yang pertama itu Phoenici. Tapi bila saya sebut dalam video, marah orang-orang seberang. Dia kata Phoenici itu kapal kami, kapal orang Bugis kami. Saya jawab, iyalah, itu kamu baca separuh, kamu kena naik sikit lagi baca timeline tu. Itu sebenarnya. Jadi apa yang menarik di sini ialah kita ada tamadun yang besar, tetapi kita sudah dirosakkan tamadun kita oleh penjajah demi penjajah. Apabila penjajah datang, tuan, dia seolah-olah menutupi tanah. Dia tutup, dia tutupi. Pertama kali ialah Belanda, tutup. Kemudian kedua Portugis, tutup. Ketiga British, tutup lagi. Dah tiga kali tutup dah. Kemudian dia datang lagi, tutup. Kemudian sebelum itu komunis, Jepun, berapa kali tutup? 5-6 kali tutup. Macam mana kita nak jumpa yang ke atas, yang bawah sekali tu? Itu adalah kita. Kita tak jumpa. Satu. Yang kedua, kita jarang membuat eskavasi. Kerajaan tak benarkan kita, tak bagi banyak. Saya tak tahu kenapa. Eskavasi-eskavasi untuk cari dalam-dalam tu. Sebab tanpa benda ini, dia tidak memerlukan bukti. Justru itu kita tidak ada satu sifat jati diri. Jadi bila jumpa candi itu, semua orang lain jadi kecil je. Alah, kan? Jadi rasa kecil sebab alah, betul lah bunda ke Hindu kan. Ada yang tanya saya tau pasal candi candi Koras itu, Bukit Koras itu. Saya kata Bukit Koras itu pulau dulu. Sekarang ni kalau kita tengok Google Earth, Bukit Koras itu 70 meter. Yan sekarang 4 meter. Yan ini kawasan daerah rendah. Maksudnya apa? Kalau 1200 tahun yang silam, dia kata 1200 tahun, maknanya 800 AD. Maksudnya AD masa zaman Sriwijaya. Maksudnya kawasan itu dalam laut. Maknanya candi itu dibina oleh pedagang-pedagang daripada India. Kalaulah betul itu candi yang mereka kata daripada India. Tapi maksudnya Bukit Coras itu sebuah pulau. Dia tidak berada di tanah besar Kedah. Dia tidak mempengaruhi pun tentang pentadbiran Sriwijaya. Dia hanyalah pedagang. Pedagang-pedagang Arab yang singgah di situ menceritakan bagaimana suasana pedagang-pedagang India dan Cina ada ketika itu. Itu. Wow, terima kasih Prof. Menarik, benda-benda baru saya dapat banyak belajar hari ini. Tapi saya nak tanya Prof tadi, apa warna paling, warna ungu paling mahal? Ha, warna ungu paling mahal yang di, kan kita tengok cerita-cerita Mak Saleh tu, yang Greek tu kan, dia belakang metal tu. Okay. Yang warna ungu tu, dia ungu berkilat tu kan, tu dibeli oleh raja-raja Greek, raja-raja Yunani. Nabi Sulaiman pun beli, yang ni dah pakai benda-benda yang begitu. Sebab itu Nabi Sulaiman
kawan baik dia adalah orang Phoenician. Nabi Sulaiman percaya kepada orang Phoenician, kepada Phoeniqiyah ini, dan melantik Hiram al-Tayre sebagai kapten kapal. Kapal dia untuk belayar, untuk mencari kayu-kayuan dan batu-batu permata di kawasan ini. Jadi mereka telah sampai di sini. Itu. Terima kasih Prof. Jadi para Datuk Sri Zain dan juga ABY, kita dah tahu dah kenapa Tun pilih warna ungu. Sebelum kita tahu, hari ini kena tahu dah Tun. Tun pilih warna ungu. Okey Tun, sebelum kita nak pergi pada soalan, saya nak tanya soalan terakhir kepada Tun. Ini dah banyak kali lah saya nak tanya Tun, tapi duk terlupa. Tun sering berkata, merdeka hari ini tidak semestinya merdeka selamanya. Mempertahankan kemerdekaan itu jauh lebih sukar. Dan saya tengok 2-3 video lama tu, kebanyakannya Tun bercakap itu di perhimpunan sebuah parti Melayu Keramat dululah. Sekarang dah hilang keramat dah. Kenapa Tun pilih pentas apa perhimpunan Melayu itu untuk Tun mengulangi tentang kemerdekaan ini Tun? Ya. Pada masa saya jadi Perdana Menteri, saya dapat lihat aliran budaya orang Melayu. Apabila kita terdesak, kita lawan balik. Kata orang putih, kalau kita push to the corner, kita lawan. Sebab itu kita lihat sekarang ni Hamas, dia dah teruk, dah kena bunuh itu, dia lawan balik. Dia tak takut, dia mati, tapi dia lawan balik. Orang Melayu bila dah dapat merdeka, kehidupan dia cukup senang. Semua yang dia minta dia dapat. Nak apa pun tanya kerajaan Melayu, kerajaan Melayu pun bagi. Tapi timbul satu perasaan bahawa mereka boleh kaya dengan mudah. Dia nampak politik ini satu cara nak cari kekayaan. Kalau jadi wakil rakyat, dapat allowance. Kalau jadi menteri, dapat lebih lagi. Kalau dapat jadi Perdana Menteri, wah, boleh balik cukup-cukup lah. Bukan saja dapat duit, boleh curi pun. Jadi bila dia jadi senang begitu, dia punya semangat nak lawan hilang. Dia tak ada ujian nak tunjuk kekuatan dia. Semakin lama dia nampak semakin mudah untuk nak berjaya. Cuma jadi ahli politik saja, dapat jadi menteri, okey lah. Jadi kita jadi semakin lama semakin lemah, tak boleh nak pertahankan diri kita. Kita nampak benda yang kita boleh, kita ambil. Dan kalau kita didakwa di mahkamah, ada orang tolong kita, boleh dapat NAA apa? Apa? Boleh dapat yang itu. Tak kena masuk jail. Boleh jadi orang pembesar pun. Jadi orang Melayu semakin lama, semakin lemah. Sebab tu saya berpendapat, kalau kita turun aliran ini, dalam jangka masa tak berapa tahun lah, kita miskin, kita jual tanah, kita cari jalan yang mudah, akhirnya kita tak ada negara. Itulah sebabnya yang saya peringat, kalau kita buat macam ini, kita akan hilang segala-galanya. Terima kasih Tun. Alhamdulillah, hari ini saya dapat jawapan daripada Tun secara terus tentang mempertahankan kemerdekaan itu jauh lebih sukar. Ada tak Prof nak tambah dari sudut ilmiah peringatan yang diberikan oleh Tun Dr. Mahathir itu kepada seluruh orang Melayu dan juga rakyat Malaysia? Ya, saya setuju dan amat setuju dengan kata-kata Tun tadi, bahwasanya untuk mengekalkan kemerdekaan sekarang ini bukan mudah. Jadi apakah langkah selanjutnya? Kita kena kembalikan balik jati diri Melayu, sayangkan bangsa, sayangkan agama, dan perbaiki semula kefahaman kita terhadap sejarah alam Melayu. Dan kemudian sudah tentu bila maklumat itu berada dalam kepala kita, maka kita akan
bangkit satu bangsa yang mempunyai jati diri yang yang kekal, yang cekal. Justru kita dapat mempertahankan kemerdekaan kita pada hari ini menjadi milik bangsa Melayu selama-lamanya, insyaAllah. Terima kasih Prof. Tapi tadi Tun ada sebut, Tun tak larat dah, mana boleh jadi Perdana Menteri kali ketiga. Tapi Tun pernah kata rezeki Tuhan tulis, Allah Ta'ala tulis. Tun pi Jepun, balik mai, pi Perlis, pi Kelantan. Kalau ingat kita lawan jalan, Tun lagi kuat pada saya, Tun. Jadi Tun, kami sentiasa mendoakan Tun. Kerana bukan itu saja Tun, saya nak ada di sini seorang student yang nak balik Mesir besok Tun. Dia bercerita, mana angkat tangan sikit tadi tu? Adik yang nak balik Mesir tu, ah tu dia tu Tun. Dia cerita dekat saya tadi, tu diri hidung tu. Orang Kedah juga Tun. Dia cerita dekat saya ketika Tun sakit baru ni masuk IJN di Mesir, viral. Akhbar-akhbar Mesir keluar berita tentang Tun tak sihat. Kalau saya bohong, tangkap dia. Betul tak, adik? Viral, Tun. Maksudnya, dunia Islam masih lagi menghormati Tun Dr. Mahathir. Jadi, Tun, apa yang perjuangan Tun bawa sekarang ini, begitu juga dengan rakan-rakan kepimpinan parti-parti yang ada di sini, mereka akan terus menyokong. Kerana bukan nak tanggung batu, Tun. Jadi, PM. Tak kena tanggung batu. Pikirlah. Ya. Jadi daripada apa yang ada sekarang ini, yang seperti mana dikatakan oleh Tun, kaki stokrasi, cakap boleh kerja tak reti, itu saya pun boleh jadi Perdana Menteri macam tu, Tun. Jadi apapun Farah, silakan Ustaz. Terima kasih Saudara Fazli, terima kasih panelis-panelis.